Halo, selamat pagi anak-anak, ketemu lagi di pelajaran olahraga ya. Masih materinya yang tentang atletik. Masih pada ingat kan sebelumnya ya, yaitu minggu lalu membahas tentang apa? Ya, tepat sekali, yaitu tentang jalan cepat. Saat ini masih atletik ya, anak-anakku. Atletik yaitu tentang lari ya. Sebelum masuk tentang lari, flashback lagi ya. Dalam atletik tersebut ada berapa nomor, anak-anak? Betul, ada 4. Oke ya. 4 apa saja? Ya, betul ya. Nomor jalan, nomor lari, nomor lempar, dan nomor lompat. Oke, jangan lupa ya. Saat ini kita masuk ke atletik lagi, yaitu nomor lari. Ya, oke ya. Nomor lari di sini dibagi ya, dibagi 3 lagi, yaitu lari jarak pendek, lari jarak jauh, dan lari jarak menengah. Oke, anak-anak ingat-ingat ya, ada 3 ya untuk lari cabangnya ya. Lari jarak pendek, lari jarak jauh, lari jarak menengah ya. Betul ya, harus bisa ya. Oke, kita kembali asal-usulnya. Asal-usulnya pertama kali ya di Yunani ya. Oke anak-anak ya, dari bahasa Yunani, yaitu atletik itu disebut athlon ataupun athlum, yang artinya perlombaan, pertandingan, perjuangan, dan pergulatan. Oke, orang yang melakukannya ataupun kita disebut sebagai olahraganya disebut atlet ataupun atleta ya, ada ke bahasa sehari-hari. Oke. Jadi apa itu anak-anak untuk atletik? Atletik adalah suatu cabang olahraga yang dipertandingkan atau diperlombakan yang meliputi nomor apa aja? Jalan, lari, lempar, dan lompat. Jangan lupa ya, pokoknya itu ya pengertiannya. Oke, menurut sejarah, pertama kali diselenggarakan atletik itu di Yunani. Oke anak-anak, itu terlihat dari pujangga ya, pujangga Yunani yang bernama Homerus. Ya. Atletik itu sendiri berasal dari Yunani yang artinya athlos, lomba yang tadi sudah dibahas di awal. Oke, dari situ untuk asal-usul. Terus asal-usul organisasi, pertama kali organisasi internasional, flashback lagi, internasional bernama apa? IAAF atau disingkat International Amateur Athletic Federation. Ya, berdiri pada tanggal 17 Juli 1912. Ya, di Olimpiade kelima ya, di Stockholm, Swedia. Jangan lupa ya. Ya, terus atletik mengalami perkembangan, lalu masuk ke Indonesia pada tahun 1950, tepatnya 3 September ya, yang terus berdirilah bernama PASI atau singkatannya, itu nama induk Indonesia ya, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Oke ya, jangan lupa ya. Mister nggak akan bosan-bosannya akan menjelaskan seperti ini untuk atletik ya. Oke, berikutnya ini adalah lapangan atletik. Perhatikan ya, untuk lapangan atletik itu di cabang lari ini trek-trek untuk lari ya anak-anak ya, trek lari. Biasanya untuk kita membahas lari jarak pendek itu menggunakan setara apa anak-anak? Oke, betul ya, menggunakan apa? Ya, setar jongkok. Oke, aja setar jongkok. Oke, jangan lupa setar jongkok. Oke, setar jongkoknya yang di sini ya. Oke, berbeda-beda ya untuk macam-macam setar. Ya, 100 meter. Ya, oke. Situ atau start dari sini. Kesini-kesini 100 meter ya anak-anak.
kalau muter seperti ini mungkin bisa dicek ya, cari. Oke, ini sejarah lari, kita masuk sejarah larinya. Sejarah lari bermula dari bangsa Yunani yang awalnya pasukan Persia itu mengalami kekalahan dari pasukan Yunani ya, tahu ya yang orang Persia ya, yang sering main-main game-game apa namanya tuh, King ya, ada ya Persia seperti apa ya, ataupun 300 itu pasukan Yunani ya seperti apa. Setelah kemenangan, raja memerintahkan seorang untuk pasukan untuk membawa pesan, berarti membawa pesannya lari ya. Kalau kalian sering apa nyimak ya, udah nonton 300, yaitu antara tentara Yunani melawan tentara Persia ya, seperti itu. Sesampainya di kota, ia berteriak dan ya meninggal dunia ya dengan lari. Untuk mengenang kemenangan perang tersebut dan menghormati si pembawa pesan, maka periode diadakan lomba lari ya, pembawa pesan lari itu mungkin jauh ya, berarti lari maraton ya, masuknya ke lari jarak jauh ya. Untuk mengenangnya, jadi untuk si pembawa pesan itu diadakan lomba lari, dan makin sini makin berkembang menjadi olahraga yang favorit. Karena apa? Yang di awal di jalan meriah, murah meriah ya, kayak murah meriah praktis ya, tidak melakukan dengan alat peralatan yang berat, tapi seadanya ya, bawa diri kita aja ya, masuk ke seperti zaman purba ya, seperti itu. Oke ya, hingga semakin berkembang menjadi olahraga prestasi modern hingga sampai sekarang ya anak-anak ya, jalan lari. Nih, jenis-jenis lari yang tadi udah dijelasin ya. Lari jarak pendek, jenis lari jarak menengah, dan lari jarak jauh. Terus nomor ada yang nomor 4. Ini nomor lari khusus biasanya campuran ya. Oke. Oke, di situ. Oke, di masalah sprint mungkin digabung sama lari yang lain lagi. Ya. Ini untuk jarak ya, jarak lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan jarak 400 meter. Nomor lari jarak pendek antara lainnya 100 meter, 200 meter dan 400 meter. Biasanya sekolah ada dipertandingkan ya anak-anak. Seperti 2 tahun yang lalu, tahun lalu tidak jadi karena terjadi masih pandemi ya. Jadi 2 tahun lalu ada temennya yang jago larinya cepat, biasanya Miss Easter sebagai calon ya, calon peserta untuk dipertandingkan ya. Lari jarak pendek terbagi menjadi lari jarak 50, 55, 60, 100, nih bisa dibaca ya, 150, 200, 300 sampai 400 ya, sisanya dari 400 sudah lari jarak menengah ya anak ya. Teknik lari jarak pendek nih, teknik dengan cara melakukan lari jarak pendek adalah start berdiri ya. Tekniknya nih menggunakan start. Oh ya, tentang start, alat yang digunakan untuk start jongkok itu apa anak-anak, ada yang tahu ya? Ya, ada yang tahu? Ya, betul ya. Nama alatnya yaitu star block. Oke ya. Oke. Apa anak-anak namanya? Oke, betul ya, star block. Oke. Berdiri standing star ya. Standing star, biasanya star melayang. Ya, ini teknik star yang tadi. Berdiri ya, standing star atau star melayang dan star jongkok ya. Nih. Teknik macam-macam star ya, star berdiri, star melayang dan star jongkok ya. Tuh, terus hal-hal yang perlu diperhatikan saat berlari jarak pendek ya, dalam menggunakan star jongkok untuk lari jarak pendek biasanya ada ababanya ya anak-anak ya. Tuh, nama alatnya disebut
Star Block, oke ya, Star Block. Ya, ababanya bersedia, siap, yuk, ya baru lari, oke. Pendaratan kaki pada ujung bagian depan, sikap badan condong ke depan, pandangan lurus ke depan, oke. Ketika ada ababa bersedia, siap, sikap jongkok. Pertama jongkok, siap, badan dinaikkan, ya, condongkan ke depan, terus pandangan lurus ke depan, pas apa, ya, baru lari, oke ya, anak, terus ayunkan lengannya dengan kuat ke depan, supaya apa, supaya mengayunnya lebih cepat, larinya juga terbawa, ya, pergelangan tangan lurus ke depan dan tangan mengepal, oke ya, mengepal, oke. Otot-otot leher rileks saja, nggak usah kaku, ya, oke. Dan lari menahan nafas. Kenapa harus menahan nafas? Supaya lebih cepat, ya. Biasanya untuk lari jarak pendek itu menggunakan nafas aerob, ya, aerob, ya. Berarti, maaf, diralat nafas aerobik, ya. Kenapa aerobik? Karena sekali nafas. Kalau anaerob berarti setiap saat bernafas, ya, supaya larinya lebih cepat. Oke, okay. Teknik memasuki garis finish, ya, mungkin ini sudah pengetahuan. Relax, ya, lari terus tanpa mengubah sikap larinya, dada maju ke depan, ya, dada maju ke depan. Terus kepala ditundukkan, dua tangan lurus ke belakang, ya. Terus ke belakang, ya, berarti seperti Naruto. Oke, ya. Oke. Ya, seperti ini. Ya, Naruto. Oke. Salah satu bahu menuju ke depan. Seperti ini, ya. Supaya apa? Seperti orang jatuh, tapi dijaga keseimbangannya supaya ada kecepatannya ditambah. Ya. Itu makan trik, ya, supaya agar kecepatannya bertambah. Mister, biar lebih cepat gimana? Kalau lebih cepat, coba kalian belajarnya sering berolahraga, ya, berolahraga ataupun skipping biar lincah, peregangan yang benar untuk otot-otot tungkainya, ya, seperti itu. Biar lebih cepat kalian dikejar sama Dogi itu, cepat sekali itu, ya, supaya nggak serius, ya, teman-teman, anak-anak, ya. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang Mister berikan di link, oke, atau di classroom. Oke, terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati.